Baik, saya kini berada di Pantai Sepat Kuantan di mana pantai ini sering menjadi pilihan orang ramai untuk berkunjung sama ada di hujung minggu maupun cuti umum. Dan bersama saya sendiri adalah pengurus alam flora kawasan perkhidmatan Kuantan iaitu Encik Muhammad Hazlin Nazri untuk berkongsi mengenai operasi-operasi pembersihan yang sering dijadualkan di pantai-pantai di sekitar Kuantan yang dilaksanakan oleh Alam Flora Sendirian Berhad. Jadi mungkin Encik Hazlin mungkin boleh terus kongsikan bersama kami mengenai operasi-operasi pembersihan yang dijadualkan di sekitar Kuantan ini. Okey, kalau untuk pembersihan pantai, kita punya operasi kita bermula seawal jam 7 pagi sehingga 7 petang atau sehingga pengunjung balik. Sebab kalau hari Minggu ataupun hari cuti, pukul 7 pun masih lagi ada orang kan. Jadi kita perlukan pekerja untuk still menjaga kebersihan dan mengutip sampah yang ada lah. Dan kita kiranya kalau pekerja pantai ni tak ada cuti lah kiranya. Kalau sebulan 31 hari, 31 hari lah dia bekerja macam tu. So pekerja untuk setiap pantai ni pula dia berbeza-beza ikut keluasan pantai. Mungkin pantai Sepat berbeza dengan pantai Teluk Cepedak, berbeza dengan pantai Serating. Tapi di pantai pantai Sepat ni sendiri kita ada seramai 30 orang pekerja untuk menjaga kebersihan untuk sekitar pantai ni lah. Okay, Encik Azlin, daripada segi kan pantai sering dikunjungi oleh pengunjung. Jadi bagaimana tahap setakat ini, tahap kebersihan yang Encik Azlin tengok oleh pengunjung, yang ditinggalkan oleh pengunjung-pengunjung dan kepekaan mereka terhadap kebersihan itu sendiri? Kalau pantai ni kalau banding dengan dulu, sekarang ni lebih baiklah. Lepas pada dapat serahan, kami buat kerja kat sini. So, keadaan pantai tu lebih bersih. So, buktinya sekarang ni lagi ramai orang suka datang ke pantai dan termasuk pelancong-pelancong luar. Dan sekarang Pantai Sepat pun menjadi tumpuan orang ramai untuk duduk beristirahat bersama keluarga dan kawan-kawan lah. Cuma ada segelintir lagi masyarakat kita yang membuang sampah merata-rata. Contoh bekas makanan, botol air, plastik, pampers pun ada kadang-kadang campak je merata-rata. Kita tak ada masalah untuk bersihkan tu kan. Sebab pekerja sentiasa ada. Cumanya pemandangan tu akan sedikit mencacatkan pemandangan di sekitar pantai lah. Sebab orang memang tuju ke pantai untuk beristirahat. Kalau nampak sampah tu, mungkin dia sikit lah, dia rasa kurang senang lah kan. Tapi sekarang pun Alam Flora bersama dengan SLB Corp dan juga Majlis Bandar Raya Kuantan kerap juga buat kesedaran awam. Kita buat program satu poket satu beg plastik yang kita nak orang bawa pulang sendiri sampah kan. Kita dah berehat, beristirahat, dah menikmati pemandangan pantai ni, so kita memang ada akan bawa makanan lah apa semua kan. So sampah-sampah tu kita nak pengunjung tu bawa pulang sendiri. Dia bukan nak kata kita tak nak bagi orang buang sampah kat sini. Tapi kadang-kadang bila sampah terlalu banyak, so itu dah mencacatkan sikit pemandangan. Okey, Encik Azlin, fasiliti-fasiliti juga sekarang ni dah mula dinaik taruh di sekitar-sekitar pantai. Jadi mungkin Encik Azlin boleh kongsikan fasiliti-fasiliti yang disediakan oleh mungkin kerjasama dengan agensi-agensi lain juga. Okey, buat masa ni saya rasa, saya percaya semua pantai di daerah Kuantan ni telah disediakan fasiliti yang baik untuk kegunaan pengunjung. Contohnya macam kat belakang ada tandas, ada tempat persalinan, ada pondok-pondok untuk orang berehat kan. Dan saya percaya juga MBK pun ada plan sendiri untuk menaik tarafkan lagi fasiliti-fasiliti itu yang untuk kegunaan orang ramai supaya lebih ramai lagi pengunjung datang ke pantai. Dan kat Kuantan pun kita memang terkenal dengan pantai kan. Daripada pantai Sepat ni sampailah ke pantai Cendur sana kan. So semua tempat ni pun memang dah ada fasiliti-fasiliti yang dah disediakan oleh MBK lah. Okey, terima kasih Encik Azlin atas perkongsian. Jadi saya kira itu saja perkongsian cerita pagi dari Pahang. Kembali ke studio.